capek banget ngetoknya. Ini orang kemana sih? Ini beneran rumahnya nggak sih? Jangan-jangan gue dikerjain lagi. Tapi awas aja kalau mereka ngerjain. Apa gue masuk aja ya? Udah sejam gue di sini. Hah? Kok pintunya kebuka sendiri sih? Ih, serem juga rumah ini. Pintunya kok ketutup sendiri ya? Aneh banget. Hai Wina, lo dari tadi ya? Maaf ya, rumahnya berantakan. Lo gak kesasar kan? Loh, Brian kamu? Hah? Perasaan kursi tadi kosong deh. Kok tiba-tiba mereka ada di situ sih? Aneh banget. Ya udah Win, yuk belajar. Kita semua udah tungguin lo dari tadi. Oh, iya Brian. Keburu malam nanti. Halah, nungguin konon bacot. Kok mereka ngedempetin gue banget sih? Gak nyaman banget sumpah. Mana bau amis mereka, ish. Heh, Feral, Brian. Lo ngapain duduk seperti itu? Cara kamu gitu ya, terima tamu. Apaan sih lo? Gue cuma nyium aroma rambut Wina doang. Hah? Anjir lah. Teman-teman, kerja kelompoknya dilanjut besok aja ya. Au! Aduh, kok pakai jatuh segala lagi? Lo mau lari kemana, Wina? Di sini aja bareng kita. Siapapun yang masuk ke rumah ini, dia nggak bakal bisa keluar lagi. Semoga lo tahu, Win. Hah? Kalian semua adalah vampir. Mereka benar-benar nyulik gue. Gue harus gimana? Gue gak mau digigit vampir. Akhirnya, lo bangun juga. Lama juga lo tidurnya. Hah? Kalian ngapain di sini? Kalian mau apa? Dan siapa yang mengganti pakaianku?
Gue yang ganti. Hah? Enggak mungkin. Enggak. Wina ada di mana? Lagi mandi di WC. Sojun, makanan itu lo yang masak sendiri. Hah, ya iyalah, kan yang masak gue doang tadi. Tapi lo yakin Jun, makanannya enak? Kenapa lo nggak pesan GoFood aja sih? Heh, asal lo tahu ya. Gue vampir, tapi gue jago masak kayak manusia. Jadi, udah pasti enak. Ya udah. Lo buruan panggil Wina. Dia pasti udah lapar. Oke deh Jun. Gue panggil Wina dulu ya. Seger banget air hangatnya. Aku pikir saat di sini, aku nggak bakal dikasih izin buat mandi. Wina. Hah? Brian, lo ngapain di sini? Brian, kok kamu masuk aja sih? Kamu kan tahu aku lagi mandi. Kamu ngerti privasi nggak sih? Hah, aku malu tau. Lo buruan mandi. Lo udah ditungguin di atas. Ih, sumpah. Iya, ngerti. Tapi lo jangan tiba-tiba masuk aja, bego. Bego? Beraninya lo bilangin gue bego. Lo mau gue gigit? Hah? Enggak kok, Brian. Gue cuma bercanda aja kok. Buruan ke atas. Tapi lo hati-hati aja. Akhirnya dia pergi. Untung aja dia nggak marah. Rasanya kok aneh banget ya. Rasanya kayak amis banget. Hah, mati gue salah ngomong. Enggak kok, enak. Duh, mereka marah nggak ya? Enak kok, enak. Nyam, enak kok. Enak, nyam.